Pemirsa, ada yang menarik pada peringatan hari ulang tahun Provinsi Jambi ke-65 tahun, di mana Gubernur Jambi kedatangan sejumlah tamu istimewa, mulai dari Gubernur Se-Sumatera, Kementerian, Kejaksaan Agung RI, hingga Duta Besar Negara Tetangga. Pemerintah Provinsi Jambi Kamis pagi memperingati hari ulang tahun ke-65 tahun, mulai dari pelaksanaan upacara, kemudian dilanjutkan dengan rapat paripurna istimewa di DPRD Provinsi Jambi. Namun ada yang menarik dan istimewa pada peringatan hari ulang tahun Provinsi Jambi kali ini, di mana Gubernur Jambi kedatangan sejumlah tamu yang luar biasa, di antaranya Duta Besar untuk Negara Moldova, Gubernur Se-Sumatera, Kepala Kejaksaan Agung Republik Indonesia, serta seluruh anggota DPR dan DPD RI Daerah Pemilihan Jambi. Turut hadir juga Bupati Wali Kota se-Provinsi Jambi, unsur Porkopimda Provinsi Jambi, serta tamu undangan dari sejumlah instansi pertikal di Provinsi Jambi. Paripurna ini dipimpin langsung Ketua DPRD Provinsi Jambi Edi Purwanto, serta hadir para Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi dan diikuti seluruh anggota DPRD Provinsi Jambi. Pada paripurna ini, Gubernur Al-Haris dalam sambutannya menyampaikan kepada Kementerian Perhubungan meminta pembangunan ujung cabung direalisasikan, jalur runway, Bandara Sultan Taha dan Bandara Kabupaten Bungo Jambi dipanjangkan, sehingga upaya bisa dilakukan pemberangkatan haji melalui jalur tersebut tidak translit ke Bandara Kota Batam Provinsi Kepri. Hari ini Jambi ini, ekonomi Jambi tumbuh 5,9% year on year. Artinya di Pulau Sumatera kita nomor 2, di bawah Bangka Belitung. Nah ini saya kira yang baik, saya kira ini hal yang baik untuk Jambi. Nah dengan tumbuhnya cepat begini, saya kira bayangkan 2020 di tahun yang sama, kita itu hanya 3,5%. Hari ini di tahun di bulan yang sama, tahun 2021 kemarin, nah kita menjadi 5,9%. Kita kalah oleh Bangka Belitung 6,1%. Nah, oleh karena itu semua kita bergerak, semua stakeholder bergerak, masyarakat, pemerintah, swasta bergerak dengan cepat. Kita ingin Jambi ini pulih seperti biasa, normal seperti biasa. Masyarakat juga boleh dengan sendirinya beraktivitas. Event kita lakukan, tapi ya catat bahwa kita harus prokes, jangan lemah, jangan lalai. Ya. Rian Chen, Cek TV melaporkan.